Soalnya mengapa PAS, satu parti Islam yang bersifat agama, boleh menyokong calon MCA yang dianggap bukan Islam? Perlu dipahami, Islam yang kita faham, Islam yang kita diajar, bukan sahaja satu agama atau religion. Islam juga adalah cara hidup. Di antaranya mengajar kita hidup bermasyarakat. Bukan kita reka-reka, kita buat-buat. Quran mengatakan begitu. Dalam Quran, boleh rajak terjemahannya. Dalam surah Hujurat, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu asalnya daripada seorang lelaki dan seorang perempuan, berbangsa-bangsa dan bersuku kaum, supaya kamu berta'aruf, berkenalan, hidup bermasyarakat. Kerana tidak mungkin bagi seorang manusia hidup seorang, hidup satu bangsa. Sekarang kita punya barisan pembangkang yang majoriti besar orang-orang Melayu saja. Kita memerlukan kerusi-kerusi bukan Islam yang tidak ekstrim. Kita tolak parti yang ekstrim. PAS berbeza pendapat dengan MCA. MCA pernah kritik PAS. Kita bukan dalam satu pakatan, dalam satu gabungan. Tapi DAP boleh hentam kita dalam satu pakatan. Di masa kita dalam barisan alternatif, sama DAP. Masa Pakatan Rakyat dengan DAP, dia hentam kita macam parti luar daripada kita. Ini ekstrim yang ditunjukkan.